السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حسن وجوهنا، والحمد لله الذي حسن أخلاقنا، والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الله حرم على النار أن تمس من قال لا إله إلا الله من قلبه أو نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak ibu yang bukan Allah, jemaah subuh meskipun hujan masih datang, semoga rintik-rintik hujan yang mengenai kita dapat memadamkan api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang husnul khatimah. Husnul khatimah bahasa Arab artinya husnu, bagus. Khatimah, penutup. Penutup yang bagus. Kalau kita kerja supaya bagus, keluarnya gimana? Bagus-bagus laporannya. Maka orang-orang yang sering melaporkan apa yang dia lakukan dengan baik, dengan jujur, orang ini akan keluar dari tempat bekerjanya dengan cara yang baik. Sama, ruh ini sedang diperintah Allah. Dia ada pekerjaannya. Jangan sampai dia ditipu oleh nafsu jiwa. Maka jiwanya harus naik dari jiwa al-ammarah bisu. Jadi jiwa itu ada banyak tingkatannya. Kita sudah sering dengar. Ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ini jiwa-jiwa yang ruhnya terhalang untuk mengenal Allah, disebut dengan an-nafs al-ammarah bisu. Ammarah bukan amarah. Ammarah berarti alladhi yukthir al-amr, yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh. Jiwa kita ini sangat liar, karena dalam riwayat-riwayat Israiliyat ada satu riwayat yang bagus, meskipun secara kualitasnya tidak sampai sahih. Cuma ulama kita mengatakan maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini. Tatkala Allah menciptakan nafs, maka Allah mengatakan akbil, wahai jiwa, melihatlah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Fala yuqbil, tapi dia tidak mau menghadap. Lalu Allah katakan lagi, ya nafs akbil, wahai jiwa, menghadaplah kepadaku. Tapi jiwa itu tidak mau juga, pantang disuruh-suruh. Akhirnya Allah laparkan jiwa, Allah puasakan jiwa dari makanan-makanannya. Lalu Allah mengatakan, ya nafs akbil faakbala, wahai jiwa, menghadaplah. Barulah jiwa itu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendidik jiwa ini supaya dia naik dari yang paling rendah ammarah, minimal naik ke lawamah, itu puasa. Puasa di situ bukan hanya puasa zahir, tapi juga puasa batin. Nafs itu ada penyakit di dalamnya, sombong. Puasa dari kesombongan. Nafs itu pengen didengar selalu, tidak mau mendengar orang. Nafs itu pengennya ditaati, tapi tidak mau mentaati. Lalu nafs ini punya poros. Ada raja di dalam dirinya bernama qalbu.
Jangan sampai nafs ini menjadi rajanya kalbu, tapi kalbu harus menjadi rajanya nafs. Bagaimana caranya? Karena kalbu ini tempat Allah memandang, maka lakukanlah seperti Allah pernah dulu melakukannya. Puasakanlah jiwa, puasakan dia dari memandang yang tidak benar, puasakan dia dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka jiwa nanti akan patuh kepada kalbu. Banyak-banyak puasa, puasa zahir dari makan, minum, juga puasa batin. Nabi mengatakan, "Wa idza kana yawmu ahadikum, yawmu shaumi ahadikum, falyakul idza wa idza kana apabila yawmu shaumi ahadikum, ya, hari kalian berpuasa. Lalu ada orang syatamahu aw qatalahu, falyakul inni shaim." Ada orang ngajak dia berantem. Katakan, "Inni shaim, aku sedang berpuasa." Berarti puasa di hadis ini apa? Hadis Sahih Bukhari, puasa emosi. Puasa emosi. Nabi itu sangat mengerti kondisi jiwa. Maka Nabi mengatakan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam duduk marah, maka tidurlah. Itu sebabnya saya kalau ceramah, saya memilih bersandar, ya, supaya tidak emosinya tidak meluap-luap. Ya, silakan para satis dicobain. Ya, cobain kalau ceramah itu bersandar. Maka kita nafsnya sudah disandarkan, tinggal yang bicara kalbunya, lidahnya dipinjam sebentar. Tapi kalau sudah begini, lain ceritanya. Gelarnya jadi keluar. Saya dokter, saya LC, lulusan apa tuh? Lulusan Ciputat. Ya, lama di Kairo itu istilah baru yang saya dapat di Medan dari Dr. Tohir, alumni Kairo ini, alumni Mesir ini. LC kata dia lama di Kairo. Kalau MM masih di Medan. Jadi si jiwa ini harus dipuasakan terus, nanti dia naik ke lawama. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawama? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Suka menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Suka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Lawamah itu dua, ada lawamatu ghairi. Dia mencaci maki orang lain, itu setan. Setan itu dikeluarkan dari surga, yang disalahkan iblis, yang disalahkan Adam. Iblis keluar dari surga, yang disalahkan siapa? Nabi Adam. Lalu justru dia diusir karena dia tidak patuh kepada Allah. Ketika Nabi Adam pun juga diusir dari surga, beliau salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ini beda Bani Adam yang ruhnya hidup dengan Bani Syayatin. Bani Syayatin ini bisa manusia. Kan ada Syayatinul Jinni wal Ins, keturunan atau pengikut setan. Apa aja disalahkan orang, enggak pernah menyalahkan diri. Ini banyak ustaz sekarang begitu. Banyak dai sekarang menyalahkan orang di luar. Menyalahkan kelompok di luar. Gunung Semeru meletus, yang dia salahkan orang Semeru. Orang Semeru itu gak ibadah itu, banyak maksiat tuh. Jangan begitulah. Kalau Anda tidak sanggup membantu mereka, jangan sakiti hati mereka. Sinabung dekat sini kan? Oh, di bawahnya banyak orang kafir. Kalau engkau tidak mau bantu, uskut, diam aja. Karena untuk membantu tidak mesti dia seorang muslim. Membantu sementara manusia dan manusia ini adalah hal yang wajib. Karena Nabi memahami ayat Allah jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu berkenalan. Salah satu penyakit jiwa itu adalah merasa dirinya baik. Itu satu.
Yang kedua merasa sukunya terbaik. Hati, ya. Ini kita ini enggak tahu sebenarnya suku orang Medan ini banyak ya. Di Medan ini ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa. Ada Mandailing itu masuk Batak ya? Batak sendiri. Masuk Batak ya. Kirain enggak mau disebut Batak ya. Ada suku Melayu Aceh, Melayu Deli, ada Melayu Riau, Melayu Jambi, banyak sekali. Kalau kita ini merasa lebih baik dari orang, berarti nafsiahnya lebih tinggi. Ya. Jadi misi Rasulullah itu menghancurkan perasaan kibir. Jadi nafs al-ammarah tadi dia punya karakter. Karakter dia merasa lebih baik dari orang. Jadi kalau kita duduk di sini merasa lebih baik dari yang di samping, berarti nafs ammarahnya masih aktif. Harus dikuasakan. Harus dihantam dia dengan kuasa. Kalau sudah naik ke lawamah, dia sering muhasabah, muhasabah, muhasabah. Hasibu qabla'an fahasabu. Mutu qabla'an tamutu. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bayangkan kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Pertanyaan di alam kubur tidak aneh-aneh. Cuma man rabbuka, man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Tidak ditanya, pernah bangun masjid tidak? Enggak ditanya. Enggak ditanya hafalannya berapa? Enggak ditanya tahajudnya banyak atau tidak? Yang ditanya siapa Rabbmu? Kamu tahajud untuk siapa? Kamu bangun masjid karena siapa? Kamu sekolah karena siapa? Kamu ngajar, kamu belajar untuk siapa? Untuk debat. Berarti kamu bukan bagian dari ahlullah. Jika ini muhasabahnya sudah rutin, nah inilah tariqahnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Salafus Saleh. Ya, Imam apa? Salafus Saleh. Jadi semenjak zaman Salafus Saleh sudah ada imam yang mengajarkan tariqah muhasabah. Imam Al-Muhasibi mengajarkan murid-muridnya sebelum tidur, ingatlah semua aktivitas kita sebelum tidur. Mulai dari bangun sampai mau tidur lagi. Jika ada tergores di hati, minta ampun kepada Allah. Jika ada kebencian masuk ke hati, minta kepada Allah supaya dicabut. Jika ada dendam di hati, emosi, minta kepada Allah supaya Allah menenteramkan kalbu. Itulah amalan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Ternyata beliau ini mengamalkan amalan sahabat yang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar penasaran kepada dia. Dilihat-lihat ternyata tahajudnya sedikit. Sedekahnya tidak banyak. Baca Qur'annya juga standar. Setelah 3 hari Abdullah bin Umar bertanya, kata Rasulullah, engkau ini ahli surga, tapi aku tidak melihat amalanmu banyak. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, apa masya'nuka? Amalan kamu apa gerangan? Dijawab oleh sahabat ini, disembunyikan namanya. Tidaklah aku mengambil tempat tidurku kecuali aku membuang semua kebencian, semua goresan, semua dendam dari kalbuku. Jadi dia tidur enggak bawa dendam. Dia tidur tidak bawa kesombongan. Dia tidur dalam kerendahan hati, kehinaan jiwa. Disitulah dia kemudian minta ampun kepada Allah. Baru dia mengatakan, Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu yang maha agung, aku hidup dan aku minta ditidurkan. Kalau ini sudah rutin, naik ke nafs al-mulhamah. Mulhamah ini orang sudah mulai berdialog dengan jiwanya, dengan kalbunya. Nabi pernah bersabda, istafti qalbak. Bangunlah dialog dirimu dengan dirimu. Istafti qalbak, hadis Tirmizi. Kita mau ngapa-ngapain, sholat dulu, sholat istikharah. Tanya kepada Allah, tanya ke dalam diri. Karena Allah berbicara ke dalam diri kita. Ini istikharahnya cuma mau nikah ya. Mau kerja enggak istikharah? Mau berguru enggak istikharah? Lebih penting menikah atau berguru? Lebih penting menikah apa berguru?
berguru. Menikah bisa cerai, berguru tidak boleh cerai. Sampai kiamat pun kalau bisa tidak bercerai. Tapi kalau nikah, enggak cerai hidup, cerai mati. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Benar. Tapi cerai dengan guru, iddahnya sepanjang masa. Bahaya enggak? Ya? Maka berguru harus istikharah. Istikharah itu artinya istikharah. Meminta agar Allah memilihkan. Allah makhtar li wa la tukhayyir li. Ya Allah, pilihkan untukku. Jangan engkau membiarkan aku memilih untuk diriku sendiri. Sudah beristikharah mau cari guru? Belum ya? Kalau sama istri bisa tengkar, sama guru enggak boleh tengkar. Ya? Sama pasangan bolehlah kita ngambek sebentar. Sama guru ngambek sebentar, itu murid durhaka. Berbahaya. Ya? Istikharahlah. Nah, mulai bangun komunikasi dengan kalbu. Saya istikharah setiap kali mau ngajar. Jadi kalau tambah sering ngajar, saya tambah sering istikharah. Saya tanya, ya Allah, apa yang saya mau ajarkan? Tolong gerakkan lidah ini. Pancarkan dari kalbu kami nurmu. Hanya engkaulah yang mampu berbicara. Hanya engkaulah yang menggerakkan kalbu. Di situ saya baru baca assalamualaikum. Jadi nol dulu kita, baru kita bicara. Ya. Nah, itu coba amalkan, Pak. Sebelum tidur, kesel sama pasangan, marah sama anak, tidak baikan dengan tetangga, bermusuhan, iri dengki dengan teman bekerja, dibuang semua. Jika pernah kita menyakiti mereka, mintakan ampun kepada Allah, kirim Fatihah untuk mereka, katakan, ya Rabb, tumbuhkan ridha dalam kalbu orang yang memusuhiku, dan jadikan aku orang yang fi kalbi salama, di dalam kalbuku ada salama, keterbebasan daripada penyakit-penyakit kalbu. Suatu kali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umr wa a'udzubika wa as'aluka salamata sadr wa a'udzubika min su'il sadr. Hadis ini ada di Bukhari, ada di Muslim, ada yang terpisah, ada yang digabung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dikembalikan kepada masa yang hina sebelum kami meninggal. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ya, kalau enggak hafal bahasa Arabnya. An uradda ila ardhil umr, dikembalikan kepada keadaan umur yang hina. Anak kecil tidak bisa apa-apa, ngapain saja harus dibimbing, harus dibantu. Maka dikembalikan masa seperti itu disebut arzalil umur. Kalau ada di antara keluarga kita sudah begitu, maka katakan, ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Keadaan ini sudah takdir Engkau, kami ridha ya Allah, tapi tetapkanlah kami dalam husnul khatimah. Kembali ke hadis tadi. Hadis ini berkaitan dengan surat Yasin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti semula jadi. Dulu tidak bisa bicara, sekarang susah bicara. Tidak bisa jalan, sekarang enggak bisa jalan. Maka jangan minta panjang umur. Minta saja al-afwa wal-afiyah. Sahabat nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku amalan doa. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Kul, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, berilah aku afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dunia badannya sehat, di akhirat husnul khatimah. Udah seminggu, sepekan, dia datang lagi kepada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku. Diajarkan doa yang sama. Udah seminggu lagi, datang lagi kepada Rasulullah, Nabi masih mengajarkan yang sama. Lalu sahabat ini protes, wahai Rasulullah, emang gak ada doa lain?
Ini murid ini kadang nafsu, pengen wiridan banyak, pengen dapat talqin zikir, pengen dapat ijazah. Nafsu. Zikir kok pakai nafsu? Zikir. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, adakah yang lebih sempurna daripada afwa dan afiyah? Bukankah afwa mencakup seluruh urusan duniamu? Afiyah mencakup semua urusan akhiratmu. Orang tuh mikir, jadi orang Arab aja kadang gak faham. Selevel sahabat Nabi masih bertanya, apalagi kita. Orang-orang yang sudah sampai di level ini, dia mulai tahu penawar ketenangan kalbunya. Apa yang membuat kalbu gelisah? Kalbu ini kan diartikan kalb, sesuatu yang bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan tenang jika dia menyebut nama yang menggerakkan kalbunya. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Maka disebut di kalbunya Allah, Allah. Baru kalbunya tenang. Anak kecil mainannya ketinggalan, nangis ya? Oh, bisa pukul-pukul badannya, bisa guling-guling. Mainannya kalbu cuma satu, zikrullah, menyebut nama Allah. Kalau di sini sudah rutin, sudah sering berdialog dengan kalbu, sudah tahu obat penawar gelisahnya kalbu, yaitu zikrullah, maka orang ini naik ke makom yang tadi ayatnya dibaca. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam berzikir menyebut namaku, wahai jiwa yang sudah sering dipuasakan, wahai jiwa yang sudah sering dimuhasabahkan, wahai jiwa yang tidak menyalahkan selain dirinya, wahai jiwa yang merasa dirinya rendah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kamu dapat tiket pulang, diundang langsung oleh Rabbul Bariyah dengan penuh ridha dan mardiyah. Itulah kondisi orang yang sudah mantap di kalbunya nama-nama Allah. Inilah beruntungnya kita di negeri ini, banyak ulama-ulama mengajarkan kan zikir kalbu. Banyak enggak? Banyak. Cuma setan tidak akan pernah diam. Dia nanti akan buat konspirasi. Kalau belajar zikir gila, kalau belajar ini, belajar itu, nanti enggak sholat. Itu biasa, itu setan. Anehnya, setan ini kan punya wali. Walinya kadang-kadang seorang dai. Si dai ngomong, enggak usah belajar-belajar tarekat, zikir, nanti gila. Hati-hati. Ya, hati-hati. Orang gila karena pekerjaan, orang gila karena masalah jodoh, orang gila karena masalah dirinya sendiri, itu lebih banyak daripada orang yang gila karena belajar zikir. Orang gila karena belajar zikir, karena aslinya dia gila. Kawan saya masuk kampus gila karena ditanya terus sama dosennya, kapan kau selesai? Gila aja. Maka saya gak mau tanya lagi mahasiswa saya kalau dia gak selesai-selesai. Saya cuma tanya, yang tenang-tenang ya, kamu tulis yang tenang-tenang, yang damai, jangan kepalanya pusing kalau nulis, nanti gila ente. Alhamdulillah mahasiswa saya aman, tapi kawan saya sudah gila. Udaranya sendu sekali ya, seperti suara saya. Sebenarnya saya gak enak badan Pak, tapi karena janji harus ditepati, saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan. Tapi nanti Jumat saya gak kuat lagi, maka cuma dua ini, pagi ini dan waktu duha, insya. Jadi kalau mau husnul khatimah, apa yang dilakukan? Jangan salahkan orang, sering puasa, salahkan diri. Yang kedua, sering-sering muhasabah. Yang ketiga, sering ajak diri kita berdialog. Lalu belajar zikirlah kepada ahli zikir. Kalau sudah begitu, nanti dapat undangan.
Jadi husnul khotimah itu undangan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Berarti Allah yang undang. Maka saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalan jannah. Pasti masuk surga. Ada anak muda nanya. Tamatan lama di Kairo. LC juga. Apa kata dia? Buya, Nabi sebelum meninggal enggak baca la ilallah, baca ummati ummati. Itu husnul khotimah, masuul khotimah. Ya salam. Itu yang nanya setan apa dia? Ya? Tapi bagus. Bagus itu pertanyaan. Kira-kira gimana, Pak? Nabi sebelum meninggal enggak baca la ilaha illallah, baca apa? Ummati. As-salah, as-salah. Ittaqun nas, ittaqullah fil nisa, ittaqullah fil salah. Itu apa? Itu cara menjaga la ilaha illallah. Nabi itu, dia dan Allah sangat dekat. Kalau sudah dekat tidak perlu sebut-menyebut. Saya dengan Dr. Thohir, karena sekarang jaraknya cuma satu jengkal, enggak perlu saya bilang Dr. Thohir itu orangnya. Saya enggak ngomong begitu karena dia udah di samping. Tapi kalau orangnya di luar, saya omongin si doktor tuh yang lama di Kairo. Saya ngomong begitu. Tapi kalau orangnya di samping, perlu enggak? Dulu kalau kita cinta seseorang, kalau belum ketemu kita sering sebut namanya. Cari-cari nama dia di Facebook, cari-cari nama dia di Google, cari-cari nama dia di sosial media, cari-cari nama dia di kalangan teman-temannya, kirim-kirim salam, benar? Mirip-mirip begitulah. Orang kalau sudah cinta, sering-sering sebut nama. Kalau sudah menikah, masih begitu enggak? Enggak. Ya, enggak perlu lagi sebut-sebut nama. Yang punya nama sudah bersama saya. Kalau orang sudah dekat kepada Allah, zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya memandang. Zikirnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang itu ya. Ada pertanyaan, Pak? Man la yara muflihan la yuflih abadan. Begitu kata Imam As-Surawardi. Siapa yang tidak punya contoh orang baik tidak akan pernah baik. Siapa yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah belajar kesuksesan. Siapa yang tidak bermursyid, maka lisan, kalbu dan ruhnya tidak akan sejalan. Maka carilah mursyid. Nanti mursyid itu bimbing kita supaya lisan, pikiran, kalbu, ruh ini sejalan. Guru, kenapa anak kecil tidak bisa fokus? Karena tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya bisa fokus gak? Bapak ibu ini yang sekarang bisa fokus, dulu waktu kecil sholat juga nyikut-nyikut kawan. Bahkan saya lihat nih sikutnya ada tandanya tuh ya. Dulu pernah giniin temannya tuh dan jatuhnya satu deret. Ya, betul ya. Maka apabila kita hendak menyelaraskan zahir dengan batin, carilah guru yang mengerti zahir dan batin. Kalau ingin sesuai zahir dan batin, jangan berguru hanya kepada ahli fikih. Ahli fikih kebanyakan tahu cuma sunnah bid'ah, halal haram, sah dan batal. Ahli akidah taunya benar dan salah. Ahli tasawuf, ahli kolbu taunya mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Nah, cari guru ini. Semua amalan itu bagus, tapi yang mengerti amalan ini untuk apa itu ahli kolbu.
dokter tahu obat nih semuanya bagus. Tapi kalau kita sakit, apakah semua obat dikasih? Enggak, keracunan nanti, gagal ginjal nanti. Maka mursyid yang dapat ijazah dari gurunya, dididik oleh gurunya, dia tahu cara mengatur obat zikir untuk kalbu. Jadi carilah mursyid, ya. Sudah seumur begini kok enggak punya mursyid juga, ya. Carilah, di Medan ini banyak ahli-ahli zikir, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya menginginkan after pertama kali yang saya lakukan. Mau hijrah, ingat-ingat kalam Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah kepada Allah, bukan hijrah ke NU, Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, bukan. Enggak ada hijrah begitu, itu bid'ah itu. Hijrah itu kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, kepada Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka Allah sampaikan dia kepada niatnya. Jadi berhijrah itu bukan bercelana jingkrang. Berhijrah itu bukan berarti tadi tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Berhijrah itu tadi kalbunya ditawan oleh dunia, sekarang kalbunya dipenuhi nama pemilik dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah. Maka hijrahmu adalah gurumu. Ini pentingnya berguru. Kamu berhijrah tergantung gurumu. Jika gurumu hijrahnya benar, pasti hijrahmu benar. Maka hati-hati dalam berhijrah. Jangan gagal fokus. Nanti hijrah urusan celana, hijrah urusan yasinan, tahlilan, itu bukan hijrah, itu namanya khilafiyah. Ya, tahu khilafiyah? Sesuatu yang diperdebatkan ulama. Jadi yang pertama harus lakukan, niatkan hijrah, berpindah dari kegelapan kepada cahaya Allah. Dan Imam Al-Qushairi mengatakan dalam Ar-Risalah Qushairiyah, orang yang hendak beruzlah, berhijrah, hendaklah dia memandang dirinya lah yang merusak orang. Ketika dia berhijrah, beruzlah, dia tidak memandang orang lain itu merusak dia, tapi dialah yang merusak orang lain. Maka dia berhijrah, beruzlah, karena dia mengatakan, ya Rabb, maafkan aku, adanya aku pada mereka membuat mereka rusak. Itulah yang disebut mutawadhi. Ini hijrahnya benar, enggak nyalahin. Ada yang musisi hijrah, yang dia salahkan musik. Lah apa bedanya ente dengan iblis? Iblis tuh nyalahin Nabi Adam. Lebih parah nih musik yang disalahin. Hijrah-hijrah aja. Musik kalau enggak dipetik juga enggak bunyi. Enggak diketuk juga enggak ada suaranya. Berarti masalah musik itu masalah siapa? Masalah dia. Itu musik kalau bisa bicara dia protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hijrah tengkar dengan suaminya, tengkar dengan istrinya, dan itu bukan hanya di Indonesia. Itu ada di Mesir, ya. Syekh Said Mamduh, ya. Antum zurtum, ya? Lama. Syekh Said Mamduh ahli hadis di Mesir, murid Syekh Yasin, murid Sidi Al-Ghumari. Itu menulis kitab tentang ahkamul kubur. Di mukaddimahnya dicerita, cuma karena satunya salah hijrah, si istri minta ditalak, lalu siap dipoligami. Masalah poligami masalah lain. Si istri kerja di satu tempat, suaminya kerja di bank. Apa kata dia? Kau ni pezina, sama dengan menzinai ibumu 70 kali. Maka dia minta cerai. Dan itu tidak satu dua orang, sudah banyak orang. Di Mesir Syekh Said Mamduh cerita, di kalangan kita juga banyak. Banyak sekali, ya. Ternyata perempuan ini kalau salah hijrah lebih galak dari laki-laki. Ya, hati-hati hijrahnya, ya, ibu-ibu, ya. Ada-ada yang perempuan nih, jangan salah berguru. Hijrah karena Allah. Jika hijrahnya karena Allah, maka kita akan dibimbing.
walaupun nyerempet-nyerempet sesat dikit, nanti Allah selamatkan. Saya ini juga dulu hijrah, kata saya. Ternyata hijrah dulu, celana saya jingkramkan, jenggot saya panjangkan. Saya katakan, aku anak hijrah, aku ikhwan. Ya iyalah, kamu bukan akhwat. Salah faham. Anak hijrah itu mabit malam minggu. Enggak mesti. Hijrah itu berpindahnya kalbunya dari kiblat dunia, lalu berkiblat kepada pemilik dunia. Nanti masalah celana tergantung. Kamu celana jingkrang karena Allah atau karena kamu mengaku ikut aliran tertentu? Kamu panjangkan jenggot karena kamu merasa kamu aswaja, ahlus sunnah, karena kamu merasa dirimu salafi, jemaah tabligh, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, atau karena engkau ingin ikut kekasih Allah? Beda tidak tipis. Kalau benar-benar mau ikut kekasih Allah, kita pakai serban tiap hari. Ya? Kita enggak pakai celana, Pak. Celana itu bid'ah itu. Rasulullah la yalbas as-sarawil abadan. Enggak pernah pakai celana sama sekali. Kecuali di dalam sarungnya. Ya. Jadi niatnya harus diluruskan, lalu cari guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Nanti lewat sanad silsilah guru itu kita dihubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrahnya disampaikan, diusulkan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu yang yang mana yang harus kami lakukan? Salat tarawih 11 rakaat atau 1 rakaat? Sebenarnya enggak salat tarawih, enggak apa-apa juga. Yang penting salat isya, ya. Yang hampir wajib itu salat witir. Tapi kalau mau debat-debat, tidak ketemu kita sahabat Nabi meriwayatkan dari Nabi salat tarawih 11. Yang ada riwayat Sayyidatuna Aisyah, Maimunah, Ummu Salamah, Nabi sholat witir 11. Jadi 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Tapi karena umat ini menguasai ustad, umat diikuti ustad, bukan ustad diikuti umat. Pengurus masjid kurang adab. Apa kata pengurus masjid? Oh jamaah, ustad di samping dia, kita pilih 11 atau 20. Jamaah bilang apa? 11. Pemaleh, ya? Pemalas. Kasulun. Kalau tanya ke ustaz gimana? Kalau tanya ke ustaz, jawabannya 3 tadi. Tarawih itu tidak wajib. Satu. Yang kedua, para sahabat kalau sholat tarawih pasti 20. Riwayatnya sampai sekarang terbukti secara fi'liyah, secara perbuatan masih dilakukan secara mutawatir. Mutawatir ini dilakukan banyak lebih dari 10 orang setiap masa, setiap puasa Mekah, Madinah, sampai hari ini masih 20. Itu amalan Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay, Sayyidina Ali. Di masa Imam Malik Madinah ditambahkan 36, tapi sekarang balik lagi menjadi 20. Jadi enggak ada debat 11. 11 itu hadisnya apa? Fi Ramadan wa fi ghairihi. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dalam Ramadan dan selain Ramadan, Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat. Itu sholat tarawih. Sholat apa? Witir. Pintar. Berarti fokusnya bagus. Itu sholat apa? Buka aja kitabnya Imam Muslim, itu hadis sholat witir, bukan hadis sholat tarawih. Katanya ikut Sahih Bukhari, katanya ikut Sahih Muslim, gak mau ikut Imam Syafi'i, gak apa-apa, buka kitabnya, ya. Di situ babnya sholatul witir atau sholatul lail. Kalau di bulan puasa ada tarawih, ada witir. Di bulan puasa kita maklum, di luar puasa ada gak tarawih? Hadisnya mengatakan di dalam puasa dan di luar puasa. Berarti hadisnya tentang sholat tarawih apa witir? Berarti kalau ada orang memakai hadis ini untuk dalil sholat tarawih, dia salah faham.
Karena tidak ada ulama mu'tabar, mu'tamad yang menggunakannya untuk hadis sholat tarawih. Karena tidak ada tarawih di luar bulan puasa. Bukalah pikiran, ya. Hadisnya ngomong begitu. Jadi saran saya, kalau ikut ulama dari masa ke masa mutawatir dari Mekah Madinah, giliran apa ikut Madinah, giliran sholatnya enggak mau Madinah. Ya, suka-suka aja. Ya. Sholat pakai nafsu. Ustaz, katanya kalau sholat tarawih 20 itu buru-buru. Ya jangan buru-buru. Yang buru-buru kan salah sendiri. Oh, lebih baik 11 tapi pelan-pelan. Enggak begitu, lebih baik 11 tapi tenang. Ya. 11 tapi tenang. Kenapa enggak perlu panjang-panjang? Karena Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum ya ummu 'alan nas," ya. Jika seseorang kamu mengimami manusia, "falyukhaffif," maka ringankan. Ulama kita kemudian rumuskan yang ringan itu pakai al-hakumu takatsur. Ya enggak? Al-hakumu takatsur. Apa? Semoga cepat datang ke kasur. Gitu ya. Saya mau tanya, pengurus masjid ikut umat jamaah atau ikut ustaz? Ikut ulama atau ikut jamaah? Yang benar ikut siapa? Kalau kita mau beramal, apa kata jamaah atau apa kata ulama? Lu, saya punya ulama sendiri, kan kita sudah jelaskan itu keliru. Yang menggunakan dalil 11 rakaat. Tapi kalau saya sholat 10 rakaatnya tarawih boleh enggak? Boleh juga. Cuma enggak mengikuti salafus soleh. Salafus soleh kalau mereka sholat tarawih ya 20, giliran banyak aja enggak mau ikut salafus soleh, ya? Salafnya enggak tahu salaf yang mana, ya. Jadi yang benar-benar ikut salaf itu ya orang yang sholat tarawih 20. Ya, belajar, pelajari modelnya. Ya, setiap 2 rakaat, 4 rakaat itu kan diisi selawat, ya, ya. Supaya yastarih. Daripada diam-diam enggak jelas, buka-buka handphone, mending selawat. Udah 4 rakaat lagi selawat lagi. Udah 4 rakaat lagi selawat lagi, begitulah terus. Itu indah, ya. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin itu ya terakhir kepada Bapak Ibu, kami tidak bisa berdasar semua yang terakhir mungkin kemudian kita yang akan ada jadi sekarang itu ya, apakah ada huruf yang bertayang yang asing? Ada kuntilanak. Ruh gentayangan itu makna sahihnya bukan jadi hantu. Yang jadi hantu itu jin atau korin, mirip dengan orang yang meninggal. Korin, ya, namanya korin. Ini cuma 2 korin yang diislamkan, korin Nabi sama korin Imam Mahdi. Dan hanya Imam Mahdi dan Nabi Muhammad yang bisa membereskan itu semua. Atau Al-Ghaus, wali-wali yang sampai puncak itu bisa mengislamkan korin. Makanya jika ada datang muncul sosok Syekh Abdul Qadir, Syekh Naqsyabandi, Syekh Idrisi, itu belum tentu beliau. Siapa tahu korinnya, kan korin dia belum Islam, ya. Korin dia belum, korinnya bisa jadi banyak. Ada yang Islam murtad lagi, ada juga dia dikuasai oleh setan, maka si korin ini akan menyesatkan orang yang halu, yang suka mengikuti khayalan. Yang ada itu apa? Dalam kitab Habib Zain bin Smith, begitu juga kalam Sidi Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi, mereka sepakat mengatakan, siapa yang tidak sempurna suluknya, makrifatnya di dunia, maka dia akan mencari guru menyempurnakannya di alam kubur. Yang enggak sempurna dalam kubur, dia mencari kesempurnaan di padang mahsyar. Makanya orang-orang mencari syafaat Rasulullah, itu pengen sempurna. Mumpung badan masih ada hayatnya, cari guru makrifat sebelum terjadi nyawa merenggang dari badan.
Ya. Nah, roh ini berpindah-pindah dia cari. Kadang dia datang ke orang tertentu. Kalau orangnya bukan wali Allah, dia datang ke mimpinya. Kalau dia kalbunya bening, maka mimpinya benar. Maka mimpi ketemu orang-orang yang sudah wafat itu rata-rata benar. Tapi kalau lagi halu, nah bisa benar, bisa tidak. Ya. Jadi tidak ada arwah dalam artian orang-orang mati gentayangan kepada orang hidup. Yang ada korinnya gentayangan. Ya. Kita ini Allah jadikan khalifah di bumi. Khalifah itu pemimpin. Gak boleh takut kepada jin. Gak boleh takut kepada setan, tapi gak boleh juga sombong. Ya. Jadi gak usah takut sama hantu. Hantu ada, tapi itu jin. Tapi tidak ada namanya arwah gentayangan jadi hantu. Yang ada arwah itu mencari kesempurnaannya. Dia gak butuh lagi kita. Ya. Cukup ya. Sudah agak terang. Doanya pakai Al-Fatihah aja ya. Semoga semua yang hadir, termasuk kami Al-Fakir, Allah tutup umur ini dengan husnul khatimah. Jika Allah panjangkan, semoga dipanjangkan dalam afwa wal afiyah. Jika Allah matikan, semoga Allah matikan dalam husnul khatimah. Apapun takdirnya, corona tidak corona, sakit tidak sakit, tabrak atau tidak ditabrak, jatuh tidak jatuh, semuanya takdir Allah. Kita hanya perlu ridha. Maka kita minta raditu billahi robba, ya Rabb, berikan aku keridhaan dalam kalbuku. Ala hazinni wa likulli niyatin salihah wal ghayat al fatiha. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi